perjalanan menembus waktu ini. Ini keluar-keluar. Di sini kawasan padat juga. Padat ya. Ibu, permisi ya, Ibu. Mbak Gita, ini kalau rame-rame kayak gini, biasanya apa sih kegiatannya? Biasanya lebih ke main, adik kita ada buat games gitu, main sama-sama dengan adik-adik di sini. Kemudian kita juga ada buat prakarya biasanya, Mbak. Mulai dari barang, misalnya dari botol bekas, terus mulai dari... kalau yang di dalam sedang buat bros dari bahan akrilik. Oh, hari ini buat bros nih bang mereka. Jadi nanti kita boleh lihat ya? Boleh minta juga nggak? Boleh. Nggak dijual sih. Boleh. Hasilnya biasanya dikemanakan? Biasanya kita buat dengan anak-anak, hasilnya itu untuk mereka sendiri. Kita nyediakan bahan-bahan, dibuat sama-sama, anak-anak itu hasilnya untuk mereka. Jadi mereka juga bisa menggunakan apa enggak asal ngebuang sampah gitu, tapi juga dipilah-pilah mana yang bisa dibuat sesuatu lagi gitu. Jadi mengolah limbah ya. Iya gitu. Iya, artinya kalau hasil karya mereka dijual juga, ada yang dijual? Kalau untuk saat ini belum, tapi kami berharap mereka bisa buat ngebuat sendiri, mengembangkannya lagi, bisa dijual juga. Terus untuk kegiatan-kegiatan ini dananya dari mana? Nah. Kami lebih sering dari iuran relawannya bang. Siapa relawannya itu? Ya dari turun tangan, dari relawan turun tangan. Anak-anak muda ini bang. Kita menyebut anggota kita relawan. Relawan. Jadi relawan ini sudah mengorbankan tenaga, pikiran, uang juga dana. Luar biasa. Lu masuk surganya langsung, cus. Tapi terkadang juga ada donatur, cuman lebih sering iuran relawan. Jadi ini tempat masih numpang-numpang ini atau? Iya, ini punya KOPA, punya komunitas peduli anak. Iya. Jadi kami ngedesain ulang ya. Awalnya ini tempat KOPA. Iya. Kemudian kalau pagi itu dia PAUD. Karena setelah kegiatan PAUD itu berakhir, di sini nggak digunakan. Jadi karena itu kami mencoba renovasi ulang. Kami bukakan perpustakaan ini. Nah, komunitas Surun Tangan kan juga punya kegiatan di Sinabung ya? Iya. Nah, itu boleh diceritain nggak sih itu apa? Oh, itu... Sinabung bapak ini. Siapa? Coba gantian. Ya. Coba cerita dikit. Di Sinabung kita juga ada buat rumah jamur, Pak. Rumah jamur. Jadi iya. Pembibitan jamur yang sekarang lagi kekinian, lagi booming sekarang. Lagi tren. Iya. Terus kita juga buat rumah baca Sinabung. Nah, kenapa kita buat rumah jamur? Karena kan di Sinabung itu ketika banyak orang ngasih bantuan, tapi hanya sekedar kasih bantuan. Iya. Cuman ngasih Indomie, cuman ngasih beras, bahkan habis sampai di situ. Nah, kita cari akal gimana bantuan yang dapat ini kita optimalkan. Jadi seakan merangsang mereka untuk kembali beraktivitas. Jadi aktivitasnya apa aja? Aktivitasnya itu bibit jamur, jadi kita kasih mereka bibit jamur, mereka olah ini sendiri. Ini siapa nih? Orang dewasanya atau? Bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya, ibunya. Jadi karena, orang dewasa, anak-anaknya bagaimana? Anak-anaknya kita kasih wadah rumah baca Sinabung. Oh, rumah baca juga. Karena tiap hari erupsi itu, jadi kadang nggak sekolah, kadang masuk sekolah, tapi lebih banyak kan nggak masuk sekolah. Saya selalu mau tahu dananya dari mana. Kalau yang Sinabung ini kami buka donasi bang. Jadi kami buka donasi buat di media sosial peduli untuk Sinabung kemarin itu. Nah jadi banyak itu yang ngasih, yang donatur-donaturnya ngasih. Dari situ dana-dananya kami sumbangkan ke Sinabung. Kemarin itu kita lemparkan sosial media flyer itu dor-doran bang. Sering, jadi setiap relawan posting flyer itu. Jadi
menarik perhatian orang untuk ikut. Jadi sosialisasinya melalui media sosial. Media sosial. Sama out, sama turun ke jalan juga. Kita turun ke jalan juga. Demo maksudnya? Enggak, maksudnya ke lampu merah. Jadi kita kayak mengumpulkan donasi. Orang percaya itu ngumpul-ngumpul di jalan. Kita selalu pakai seragam kita. Respon masyarakat gimana? Alhamdulillah sih. Selama ini. Nah, biasanya ketika kita aksi jalanan, kita kasih flyer. Nah, di flyer itu kita kasih infonya. Kalau pengen tahu turun tangan dan juga hasil donasinya berapa per hari update-nya, kita kabarinya lewat situ. Dan juga ada nomor kontak. Jadi ada pertanggungjawaban terbuka ya, transparan. Kalian juga katanya saya dengar, saya baca-baca nih, ngajar juga ya di SD-SD marginal. Iya. Nah, itu coba dong diceritain itu, tuh. Menarik juga kan, Bang, itu ya? Itu program kita namanya Merajut Pendidikan, Mbak. Oh. Itu di bagian pendidikannya. Jadi kita udah ada ke 3 SD. Yang pertama itu Yayasan Dian Besinar, itu yayasan anak jalanan tapi yang di pinggir rel kereta api. Kemudian setelah itu kita ada di SD Papti, itu di daerah Pulau Brayan. Kemudian yang ketiga itu kita ada di SD Kejaksaan. Nah, di akhir setiap kegiatan kita bakal bawa mereka jalan-jalan ke museum. Ke museum mana? Ke museum negeri, namanya Trip Gedung Arca. Tapi yang ketiga kemarin kita museum TNI, biar mereka juga mengenal sejarah Medan gimana. Terkadang, Bang, ada yang malah mereka itu nggak tahu kalau Medan itu ada museum, punya museum gitu. Saya juga baru tahu. Baru tahu itu pentingnya acara ini, kan? Iya. Jadi kita udah boleh lihat-lihat di dalam ya. Boleh. Kita lihat ke dalam ya. Untuk kegiatan ini kendala utama yang dihadapi apa?